Kalian tentu sudah mengenal Aril Tatung, bukan? Ya, aktris berparas cantik dan tubuh menawan ini memang berhasil membuat banyak orang jatuh hati. Namun, ada satu kebiasaan unik yang tersembunyi di balik kecantikannya, yaitu merokok. Kebiasaan merokok Aril baru-baru ini mencuri perhatian publik. Setelah dia mengunggah, foto dirinya sedang memegang sebatang rokok dan sebuah buku di Instagram pribadinya. Tidak hanya itu. Dia juga menulis bahwa dia ingin memulai tahun 2023 dengan kegiatan baru. Hmm, apa maksudnya ya? Menurut Ariel, dirinya ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dia coba sebelumnya. Gue menemukan banyak hal menenangkan yang selama ini gue nggak pernah terpikir untuk mencoba, kata Ariel. Wow, tampaknya dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang biasa saja. Tapi bagi dia, menjadi luar biasa. Lantas, apa sih yang membuat Ariel Tatum? Artis berusia 26 tahun ini jatuh cinta pada rokok? Nah, inilah yang membuat Luna Maya, seorang teman sekaligus sesama artis, penasaran. Dalam sebuah kesempatan, Luna Maya bertanya langsung pada Ariel. Mereka berdua tampak akrab dengan Luna menirukan gaya Ariel merokok. Ternyata, Cerita di balik foto Ariel tersebut adalah saat dia sedang berfoto dengan Patricia Malina, salah satu sahabatnya. kan? Iya. Ya udah. ada apa-apa. Ya santai aja. Pengen tahu aja dalam rangka apa. Dalam rangka memang lagi foto sama nicole mm -hmm. Ya Nicoline. Patricia Malina itu. yang luar biasa, terus memang habis itu kayak lagi sengaja cigarette break terus oh. kayak karena tempatnya kayak seru gitu, dan bagus itu akhirnya difoto dan jadi oh, keren. Terus jadi ke sebenarnya gak ada apa-apa guys, nggak usah heboh. <laughs> jadi tampaknya ada banyak cerita di balik sebatang rokok yang dipegang Ariel. Hmm, mungkin ini hanya bagian dari eksplorasi hidup Ariel untuk mencoba hal-hal baru. Bagaimana menurut kalian? Biarkan kami tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.